Sure and hello guys, balik lagi bersamaku di channel Alingga Putra. Dan ya sorry banget nih ya, setiap hari Senin Selasa itu gak ada video karena aku lagi UTS teman-teman. Dan gak itu aja, banyak juga tugas yang ngumpul. Ngumpul lah bro. Oke, jadi di video kali ini guys, sesuai judul dan thumbnail, mungkin aku bakal kasih tahu nih ya, ini Kiro bener-bener apa ya bilang ya, kalau bilang OP sih ya OP banget, malah banget nih. Aku yakin ini pasti hero bakal di nerf paling parah ya menurutku. Ini menurutku aja sih, menurutku. Oke, sekali lagi menurutku. Karena guys, aku baru belajar hero ini tuh 3 hari yang lalu. Oke, jadi buat kalian yang gak tahu nih, aku ini jarang banget main sama orang lain gitu ya. Keseringan solo terus ya. Seperti contohnya aku bakal bukain yang ini. Nah, ini aku kalah, menang itu karena aku solo, teman-teman. Yakin lah, solo. Nah, tapi kalau kita lihat satu-satu nih ya, kalau kalian nggak percaya, ya Allah hilang pak. Nih ya, kalau kalian tahu nih, kalau seandainya ini bisa dibuka, itu ternyata aku kalah ini, itu MVP teman-teman. Jadi di sini masih kelihatan emas, kalau kalian masukin itu bakal MVP keluarnya. Cuman nggak keluar MVP karena timku kalah gitu ya. Nah, jadi seluruhnya ini pak ya, aku menggunakan si gosong nih pak ya. Nah, jadi gosong ini semuanya MVP semua teman-teman. Padahal aku ini benar-benar baru belajar hero itu 3 hari yang lalu. Jadi nggak mulai pertama kali keluar gosong itu aku belajar, nggak 3 hari yang lalu ini aku belajar sudah. Waduh, ternyata ini satu hero ini OP banget. Nah, kenapa aku mau bahas di video ini guys? Karena di Legend itu, entah kalau di Matic ya, nggak mau bahas di Matic. Nah, di Legend tuh jarang banget orang yang nge-ban si Gosen ini teman-teman. Aku nggak tahu, mungkin karena dia ya mungkin dikiranya banyak counterannya. Tapi guys, menurutku ini hero bener-bener nggak ada obatnya. Bahkan kalau kalian lihat di Instastoryku, itu udah aku post satu foto atau video itu menang MVP terus guys. Sekali lagi, tapi di sini aku nggak sombong atau nggak apa ya gimana ya. Sekali lagi, aku nggak sombong sama sekali guys. Aku tahu aku ini masih cupu. Cuman entah kenapa aku baru belajar 3 hari tuh kayak merasa ini hero ini pasti bakal di nerf parah sih, lebih parah dari Fanny sih. Oke, dan ya di sini kita bakal coba aja langsung teman. Dan ya nanti habis video ini itu aku main sama si Feby ya, main Mobile Legends sama si Feby, dan aku yakin itu pasti seru banget. Jadi jangan lupa tongkrongin video besok ya. Oke, coba sebelum itu kita bakal invite dulu teman-teman kita. Siapa tahu ada yang mau ikut. Ayo sini. Siapa yang mau ikut? Oh, oke. Wah, Pak, sembarang aja, Pak. Udah, Pak, dianu, Pak. Di invite, Pak. Wih, cepet banget anjir. Oke, teman-teman, jadi aku pikir tadi itu aku bakal main solo lagi ya, teman-teman. Ternyata enggak. Di sini kita kedatangan teman kita dari CMBLD, terus LOL, OLOL, CL, pokoknya ada CMLD itu dari 3 orang ya teman-teman di sini, dan yaitu aku, terus ada si LOL ya. Mudahnya di sini kita dapat si Gosen teman-teman. Tapi kalau nggak dapat mungkin videonya bakal berubah dikit, Pak. Oke, enggak. Coba ini kita bakal lihat orang cupu main pakai Gosen, Pak ya. Tapi kalau seandainya dipakai ya oke, ternyata nggak dipakai. Oke, langsung aja kita pick Gosen ya teman-teman. Oke, dan ya di sini kita sudah ada di gameplaynya teman-teman. Dan ya sekali lagi di sini aku nggak ngajarin kalian buat cara main pro player. Aku di sini cuma mau kasih tahu aja guys, kalau hero ini tuh bener-bener gila-gila banget. Aku belajar 3 hari dan mainku masih cupu. Itu pun musuhnya kayak sudah gitu loh. Apalagi kalau seandainya aku kayak top global gitu kan, mainnya mulai awal. Waduh, sudahlah ya, nggak ada obatnya, Pak. Oke, seperti biasanya guys, pada umumnya assassin dia itu harus mengambil si siapa nih, Pak? Kelabang, Pak. Kecoa. Kelabang meteng, Pak. Tapi metengnya di kepala itu, astagfirullah. Bodoh amat lah ya. Mampus gak lo, kakek, hah? Kakek itu bodoh amat lah ya, bukan kakek itu anjir. Oke, di sini kita bakal bantuin. Tolong! Run. Ya. Dikejar, Pak, kurang ajar. Aku pengen mungkin gitu loh rasanya. Oke, kita balik lagi di topik, Pak. The topic. Sikat. Ya Allah. Oke, aku kira tadi bakal dapat itu sih. Oh, no. Waduh, disalin, Pak. Selisalin, Pak. Wah, bahaya sini. Waduh, Pak, ada 3 orang, Pak. Pada boleh jamu, tukang botak. Terus apa lah? Lari. Oke, untung aja, Pak. Jadi ultinya ini guys, aku sukanya itu kalau kita nggak pakai ultinya itu bisa dibuat lari teman-teman, dan itu larinya 2 kali, Pak ya. 2 kali udah kayak jerapah. Sepak jerapah.
Oke, aku bakal pulang kampung dulu. Oh ya Allah, ini sisa satu nih. Mampus gak tuh, ha? Mampus gak tuh. Oh, mundur pak, mundur pak, mundur pak, mundur pak, mundur pak, mundur pak. Mundur, 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 mundur. Mampus gak tuh, mampus gak tuh, tuh kan aku udah bilang kan ini hero tuh imba gitu loh, imba gitu. Udah aku bilang guys, ini harusnya di jangan-jangan di nerf pak, aku juga suka pak. Aku juga suka, jujur aja aku suka banget guys. Jadi jangan di nerf lah ya. Waduh pak, kayak racunku diambil lagi tukang maling pak, pak dasar nih. Oke, dia lari. Sorry guys kalau seandainya aku agak diem nih guys ya, aku soalnya juga fokus nih. Ini jujur ini pertama kali aku pakai Gosen terus di ranked terus record pak. Ya kalian tahu sendiri lah ya. Mundur. Oke. Kita dapat nanti. Mampus. Gak bisa gerak. Kalau sudah panahnya itu atau si hero-nya itu pak ya, kalau sudah balik pak pulang kampung, udahlah nggak ada obatnya pak. Nggak ada obatnya sudah pak. Oke kita sikat. Jadi mainnya itu adalah kalian harus deketin sebelum kalian mencet apa ya, mencet skill 2-nya itu kalian harus deket banget. Ya Allah. Tuh kan ini satu kali ini aku contohkan skill lagi larinya ya tuh dua kali. Jadi hero ini kalau dibilang pengecut sih kayaknya pengecut pak ya. Oke, kita sikat dulu ini ya. Oke, nice so. Slow. Waduh, oh, Pak, diincer, Pak. Wah, Pak, kesalahan kamu salah sasaran, Pak. Salah sasaran loh. Salah sasaran, Pak, Pak. Kamu ngapain? Dan ya sekali lagi di sini aku nggak ngajarkan kalian buat supaya caranya jadi pro ya teman. Cuman aku kasih tahu aja kalau hero ini tuh bener-bener OP banget guys. Ini aku jujur ini 3 hari doang aku belajar pakai hero ini guys ya. Ini baru-baru aja aku main sama temanku guys. Kalau tadi itu yang aku kasih replaynya itu aku main sendirian ya teman. Swear aku main sendirian pak ya. Dan jangan lupa juga saksikan besok ada videoku sama si Feby kencur pak ya. Enggak kena lagi kurang ajar. Oke. Trot. Mampus gak tuh. Wah, Pak, dilempar dawet, Pak. Untung aja Pak enggak mati aku. Wah, kurang ajar sih itu dilempar dawet aku, Pak. Oh, dasar nih memang. Ntar aku mau ngambil ini dulu. Oke, nice. Di sini aman enggak ya? Aku takut ada orang, Pak. Bodoh amat lah ya. Nekat aja dah. Nah, kalau kalian mau menggunakan kombonya ini, kalian mencet skill 2 terus ulti terus skill 2 lagi, guys. Otomatis skill 2-nya itu bisa kalian pakai 2 kali, guys. Dan kenapa nggak serang situ? Bodoh amat ya. Sikat. Nggak ada obat. Maunya digoyang. Asyik cor. Oke. Ini jujur ini aku ini sebetulnya bingung juga mau ngomong apa gitu loh. Soalnya ini aku juga antara fokus atau memang fokus gitu loh kan. Trot. Oh, oke, dia sudah punya defense-nya itu, Pak ya. Oke, nice. Trot. Mampus gak tuh? Waduh, dia lari sana, Pak ya. Woi, serbu teman-teman, serbu. Waduh, kasian banget tak di gengbeng, Pak ya. Oke, thank you teman-teman. I love you so much. Kita bisa berteman kan, sahabatan kan. ditembak sama pisang, Pak. Bodoh lah. Gak usah diarani, Pak. Nah, ini kan sudah aku skill 2 tuh. Ini tambah ulti lagi, skill 2 lagi, teman-teman. Jadi, jarumnya itu sampai 3, Pak. Sampai 10, Pak ya. Trot. Oke, nice. So. Oke. Dilempar pisang dong, langsung mati. Oke, ini hero nyampa Pak terbaik Pak ya. Oke, kita ambil set emblem-nya itu nih teman-teman ini. Ini ada urutannya sebelah kanan nih, rata kanan yaitu aku pakai semuanya, guys. Jadi hero ini tuh bener-bener enak lari, sakit juga. Aduh, ditembak sakit, bodo amat. Oke, kita serang. Sikat. Oke, kita dapat buff gratis, Pak.
Oi. Ini kalau ini tunggu aja, tunggu sampai semuanya itu aktif semua ya, teman-teman. Nah, kalau sudah anjir mau ngomong gitu susah banget, Pak. Cerut. Ya. Bodoh amat lah ya. saking gitu loh, saking terlalu nafsunya gitu, guys. Dan ya, tapi di sini guys, teman kita itu juga mainnya sangat-sangat beautiful sekali ya. Enggak aku doang yang membuat permainan ini tuh jadi menyenangkan. Ngomong tai, Pak. Oke, jadi kesimpulan dari game ini guys ya, aku nggak bermaksud untuk aku doang yang ini yang apa ya, membuat tim ini menang, nggak, melainkan teman kita guys ya. Tapi biasanya nih ya, walaupun aku kalah itu biasanya tetap MVP, Pak. Sekali lagi, aku nggak sok pro aku atau sok pamer open, nggak, banyak skill di atasku, banyak banget. Cuman di sini aku cuman kasih tahu aja guys bahwa aku belajar hero ini cuma 3 hari doang guys, gak bohong. Demi apapun aku berani, Pak ya. Ini buktiin kalau kalian tuh juga harus bisa menggunakan hero ini guys ya. Kalau kalian sudah tahu titik enaknya, uc-ucnya, aduh, gak usah mukanya kayak gitu kali ya. Ya pokoknya itulah ya, itu tuh bener-bener beautiful sekali, Pak. Wah, lain kali aku bawa center. Untung aja pak, masih ada flicker. Trot. Oke. Gila pak, dikejarnya sampai ujung ke ujung, pak, gila nggak tuh? Aku pikir tadi maju semua, pak. Trot. Mainnya itu sangat beautiful sekali, pak ya. Kalian nggak lihat apa-apa kan? Aku juga nggak tahu mencet apa, bodoh amat. Mampus ya tuh, ah. Pisang goreng. Mania aku mana? Oke, nice banget. Udah aku bilang kan, ini tuh gitu loh. Kalian itu harus gitu loh. Kalian harus menggunakan hero ini, teman-teman. Enggak bercanda doang. Oke, dan ya di sini kita mendapatkan titik perlindungan yang sangat beautiful. Oke, di sini kita mendapatkan legendary. Sekali lagi guys, ini tuh aku cuman belajar 3 hari doang guys ya. Aku enggak tahu ini mainku udah bener atau belum. Dan buat kalian juga yang nanya aku pakai emblem apa atau bener enggak sih emblem? Jadi aku menggunakan ini, teman-teman, dan ya satunya itu si apa ya yang apa sih, lupa aku, Pak. Bodoh amat lah. Dan ya kalau kita lihat sekali lagi di sini, teman-teman, itu rata MVP. Enggak, ini enggak termasuk dia si siapa nih namanya, si Lancelot, terus saya busanya di juga. Seharusnya aku juga MVP sih, cuman kalah. Nah, di sini juga MVP, rata MVP guys ya. Walaupun ini aku kalah nih ya. Ini kalau dibuka itu aku MVP guys. Begitu juga sebaliknya, ini kalau dibuka itu juga MVP guys. Jadi semuanya yang aku pakai Gosen ini alhamdulillah bisa MVP, Pak ya. Jadi tujuan aku buat video ini, aku nggak bermaksud untuk sombong atau gimana. Aku cuman share aja pengalamanku bahwa ini benar-benar pengalaman baru guys. Aku baru belajar hero 3 hari terus udah ya kalau dibilang hebat sih enggak, cuman layak banget lah ya. Jangan layak banget lah ya. Ini 3 hari aja aku sudah layak, Pak ya, mainnya pakai si Gosen ini. Apalagi kalau seandainya aku tekankan atau aku seriusin gitu ya, insya Allah jadi top lurah. Oke, dan ya mungkin videoku sampai sini dulu, teman-teman. Dan jangan lupa juga besok ada videoku sama si Feby Audira. Yang jelas itu bakal jadi konten gak bermutu, gak bermolar. gak bermoral ya, pokoknya itulah ya. Dan ya, pokoknya itu aja lah ya. Dan ya kurang lebih videoku seperti ini. Jika kalian suka nih, jangan lupa beri jempol ke atas. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share guys, karena sangat membantu banget untuk perkembangan channelku, untuk channel Aliga Putra. Dan ya kurang lebih videoku seperti ini. Maka saya ucapkan bye-bye. Thank you semua.